1. Dikenal baik dan menghormati. Pada salah satu televisi swasta, beberapa waktu lalu, Adi MS mengutarakan bahwa Puput merupakan sosok yang baik dan sangat menghargai orang lain. Saya kenal karena waktu dulu kan mau menghubungi Bu Vero paling gampang dari Puput. Sepintas ya baik ya, kalau kata orang Jawa ngajeni. Menghormati. Selalu bersikap gitu. Kiri kanan kurang apa, apa yang bisa dilakukan, ujar Adi MS. Sifat ini menurun dari orang tuanya yang rela mengurus seluruh berkas pernikahan Ahok dan Puput. Hal ini diungkapkan oleh Lurah Pasir Gunung Selatan, asli Sinten. Orang tuanya, Puput, yang kesini tanggal 16 Januari 2019, ujar asli Sinten ditemui di kantornya di Depok, Jawa Barat, Kamis 24/1. Titik. 2. Dekat setelah Ahok bercerai, Puput pernah menjadi ajudan dari mantan istri Ahok, Veronica Tan. Namun hubungan keduanya justru menjadi dekat setelah Ahok bercerai dengan Veronica. Puput sering mengirimkan makanan setelah Ahok menduda. Adalah sahabat Ahok Jarot Saiful Hidayat dan Prasetyo Edi Marsudi yang menjodohkan keduanya. 3. Puput ikut keyakinan Ahok, Lurah Pasir Gunung Selatan. Asli Sinten mengatakan jika Ahok dan Puput sudah melengkapi dokumen administrasi untuk menikah. Dia mengatakan, dari berkas yang ditandatanganinya, Puput pindah agama. Dari surat pengantar nikah yang saya tanda tangani, bahasanya ceweknya ikut Ahok lah. Masuk Kristen, kata asli. 4. Mundur dari Polri. Puput Nastiti Devi ternyata telah mengundurkan diri dari institusi kepolisian. Pengunduran diri itu mencuat di tengah makin santernya kabar rencana pernikahannya dengan mantan Gubernur DKI Ahok. Bribda Puput sudah mengundurkan diri dari dinas kepolisian mulai tanggal 9 Januari tahun 2019. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada Liputan 6. Kom, Jakarta, Kamis, 24/1. Titik. Surat pengunduran diri sudah masuk di meja Biro Perawatan Personel. Watper. Staf Sumber Daya Manusia. SSDM, Polri. Pengajuan pengunduran diri Puput dari Korps Bayangkara juga sudah disetujui. SKEP, Surat Keputusan Pensiun, sudah ditandatangani oleh Karowatper Upka Bakir Dinrowatper, katanya. Merdeka.com. Jadi bagaimana menurut Anda?